darurat apa takutnya? Kami berikan sebuah antisipasi pertolongan, kami nyawa saja
tim kesebelasan kita yang bisa saling berdengan namanya satu pemain di sana, apapun tentunya penyakitnya, jendernya apa, dengan 11 ID kembali tentunya bisa bangkit kembali kali ini satu pemain. Namanya kita lihat di sana pasukan daripada pasukan yaitu Akhbar, kita lihat di sana pasukan Gajah Mada, baik semua perumpung berbeda, dapat kita nantikan juga sampai pasukan akan dikasih orang dari hari yang berusaha pasukan kecerdasan Pak Inka bola-bola di mana yang telah sejumlah seringkali bola keluar sedikit juara pertama tersebut di tim kecerdasan Pak Inka laporan dari para pemain yang tentunya termasuk di stadion dan juga lapangan Sawitu 2-0 juga area kemuning tentunya beberapa tahun lalu Pak Inka berwasukan tentunya dan terlalu berbalik di serasa anda sawai bagara ya kita kembali ke lapangan apanya kita lihat kali ini banget permainan kita lihat kali ini para pemain belum begitu menentukan tentunya si individu mereka permainan menurut yang kedua cukup santai namanya dimana kita lihat kembali kembali kita lihat kali ini keluar sudah bola nampaknya lemparan ke dalam saja lempar balik ke untuk tim kesebelasan negara mana datang satu pemain nomor punggung 15 kita lihat nampaknya terus kembali kedua pulang dalam bola sekarang pemain daripada Asbel nampaknya datang sudah bola untuk tim kesebelasan dapat kita lihat itu Hobi Ozi ada bisa nampaknya kita lihat kali ini pemain yang bertubuh-tubuh nampaknya kita lihat salah satu pemain daripada pasukan tim kesebelasan apa di sana kita nantikan kali ini angka sudah itu ada tempal namun kembali dapat secara satu pemain lewat satu pemain baik itu lewat untuk 15 ada di sana sahur masih kita nantikan kembali di hulu di sana nantinya ada cuma ada tempal nantinya kita lihat di sana kali ini menjelis ke bawah bola dapat di sana nantinya kami satu pemain bola mulai kita lihat di sana oh tempal ke sektor kanan kontrol dia bola arai sukses berbahaya kembali nantinya sudah saja mengunci pencapai kali pertama harus keluar kali ini kedua saudara Rasa sudah berdar pertandingan berkat lain di stadion Lapangan Sawitu Arya Kepening 2-0 juga tentunya kita lihat masih di tempat langsung sebuah mata-mata tentunya sementara yang datang ini berbeda dengan tentunya tetap pada pertandingan di sore hari nampaknya kita nantikan saudara berhubungan sama 2-0 tentunya ada 0-0 masih dipandu juga rekat yang ada di udara bersama Bojaksa Putra dari Bekerja dan Bekerja dari Bekerja dari Bekerja dan banyak permainan di hari tentunya berlaku di hari yang ketiga besar 16 besar saudara kita kembali ke lapangan kerja sederhana itu penjuru saja kita lihat kali ini angka bola sementara kali ini begitu berlaku kedua nampaknya bola berhenti di tempat kali ini di sisi kanan gawang yang ditawar pasukan tim kesebelasan Gajah Mada sang penjaga gawang daripada tidak nampaknya beberapa kali kita akan penyelamatan kami lakukan dan juga di pertandingan babak yang pertama kita lihat kali ini nampaknya dan Torino sementara pertandingan kali ini setelah permainan lima kita lihat lebih menonjol kedua tim kesebelasan apa yang di babak yang kedua ini bermain ini cukup santai apa yang kita lihat bagaimana untuk cara tentunya bagi kedua tim kesebelasan dari Torino mana kedua sang penjaga gawang diikuti cepat nampaknya ada di sana penjaga gawang daripada kita yang tengah 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 asap lagi dua bola asisan satu pemain daripada nomor 28 kita lihat kali ini pemain daripada Ibu Bulu di tengah pertandingan para saudara penonton sudah berwarna bakar penonton yang belum belajar dari menurutnya dan juga menurutkan diri di pertandingan hingga sore pertandingan wajib tentunya harus dilakukan kedua tim kesebelasan pada hari yang ketiga berbicara sama keluarga yaitu 2-0 antara kita lihat kali ini satu tekanan dibangun ada Reku di sana pernah di dua bola masih Reku kembali oh tangkanya kelasutan nomor punggung 4 ada di sana pemain dari bola Matias empat bola kami kedua besar yang satu jaga gawang sudah lakukan sambutan keluar sudah dijatuhkan oleh sebuah lemparan ke dalam saja
dasarnya bagi tim sebelah sana. Itu Gajah Mada, pasukan daripada Bapak Putu yang tinggi Bapak Arif namanya. Saudara-saudara penonton, kita lihat kali ini Bapak Pelik dia lakukan datang lagi satu pembaik ada di sana, ada Jembaro pasukan di Bindola dia jauh sekali kali ini kita menunggu di sektor ini sebuah tekanan dengan satu pembaik kita masukkan dalam makronya dan buat satu dia lakukan Bapak Pasang Ramon dan Bapak Pelik dan belakang dari para pemain namanya HPC didatangkan sebuah lemparan ke dalam gagang lempar dadu kita lihat di sana saudara penonton kena berluar yang mengurangi kita terus sedikit permainan di mana sore hari sehingga sebab yang kedua memang pertandingan begitu tentunya belum tinggi tertinggi di dalam pertandingan kali ini yang belum begitu menunggu sehingga cukup tiga para pemain namanya banyak kerugian masih sama kuat kosong-kosong sehingga belum mampu memecahkan kebuntuan namanya di waktu kekeluasan bagaimana menempatkan ada di sini. Ya, pemainnya siang lalu berjalan ke panggung Papua sebut ada terjadi sebuah perubahan permainan yang dilakukan oleh kedua kubu kesejahteraan mereka. Ya, katanya kubu kedua nampaknya mencoba untuk menjaga jarak antar pemain dan kebutuhan satu dua yang lebih ringan saya kira di pertandingan kali ini sehingga peluang pun boleh dikatakan masih sangat minim di pertandingan babak kedua di pertandingan sore hari di Bukredo Pasiran. Ya betul sekali Bung Rodi, sementara memang kita lihat kedua tim keserasan hari ini nampaknya masih dalam tekanan pasukan tim keserasan itu para hoki OC arahkan dia ke tengah pukul satu pemain umur sudah di center ini nampaknya patah pemain tim keserasan dari mereka yang pada semangat penekan apa yang bisa dilakukan hasil pada lima pemain yang pada Sahrul kita lihat nampaknya apa yang terjadi kali ini semua nampaknya kita akan jatuh terbong dilakukan kali ini sementara Bapak Wasung Mungkin Bapak Agus Triyono lanjut sudah lakukan passing menyusur sana jatuh kembali satu pemain berpunggung sini kita lihat bukan dia pun dilakukan ada di sana hanya Aldo Bapak Kostas berbahaya bola kita di pemain saudara pendengar sudah perhatian kita lihat itu Bung Rojak Saputra nampaknya apa yang terjadi kita lihat nampaknya saudara-saudara penonton kita nantikan kali nampaknya sementara kali ini kita lihat sekali pasukan tim ke sebelah sana daripada pasukan tim ke sebelah sana itu Hoki Oke kita lihat di sana nampaknya Gajah Mada lakukan kali ini satu pelanggaran para Oke kita nantikan saudara-saudara penonton lakukan kali ini penjagaan ilegal di kotak telaran nampaknya di bawah titik putih sebuah pilihan akan didapat pasukan tim ke sebelah sana Gajah Mada kita nantikan dari permainan bola para penonton punya sebangsa setan air pasukan tim ke sebelah sana nampaknya Hoki Oke masih dikatakan itu dilakukan nampaknya sementara ada tidak kebuatan kebuatan kita lihat bisa nampaknya sementara kita lihat kali nampaknya saudara-saudara penonton dan kami pastikan kembali ke warna ada para penonton mania bola tentu dari sore-sore dan melewatkan pertandingan berlangga di hari keempat di putaran 16 besar hari yang keempat pasukan tim ke sebelah sana Akenta jodoh sebab nampaknya berikutnya dengan tim ke sebelah sana itu dimana pasukan daripada Sawo Batara nampaknya saudara penonton kita nantikan nampaknya kali ini terima kasih Bunda Rojak Saputra nampaknya rekan senior tentunya Mas Rufran itu penyayang tempat tentunya bergabung bersama kami di sini Rodi dari Bunda Sebastian nampak kita lihat kali ini kita nantikan nampaknya dimana kali proses itu dilakukan pasukan di sebelah sana itu Hoki Oke kita nantikan sudah mendengar satu peluang memberikan kesempatan nampaknya kepada tim keserasan Gajah Mada kita nantikan ini nampaknya saudara penonton pertandingan masih tentunya di laga Gajah Cup 2024 kita lihat kali ini kita langsung tentunya yang ketua panitia Bapak Kapten Ipan ini dan itu lantai sementara sudah punya tentunya kita nantikan kali ini kita lihat kita nampaknya apa yang terjadi kali ini kita lihat kali ini berbicara tadi dibunyikan nampaknya sehingga kita lihat Haji Adilin nampaknya kemana berbicara kita nantikan kali ini sementara sebelah mereka dilakukan sekarang berbaru arah pasukan tim kekuasaan kita nantikan kali ini saudara-saudara benar-benar ya kita nantikan kali bermainnya bola nampaknya yang berumur
Raja Kedemah Dunuka menjadi pertandingan kaki di pertandingan Minda Turi. Pertandingan wajib dilakukan sementara di tengah tidak dari Baitas Karimu yang terus dengan pandangannya berikut hijau dengan tatapan segar tentunya. Kita lihat di stadion lapangan 203 sebelah tengah sini tentunya dan kemesuan dari Bapak Pramono Anum dan juga tentunya Pak Rasidiki tentunya selaku wakil ketua panitia di lapangan dari Pada Sawidu untuk 203 Arya Semulis. Dinyatakan sebuah tendangan bola sudah kita lihat dahulu akan dilakukan satu pemain di sana namanya kita lihat dahulu ada Adi Kembau coba dia letakkan tidak bola kali tak putar rasa jaga gawang untuk sebelah sana daripada Hukum Osu angkatkan juga bola untuk satu pemain sebelum nomor 25 namanya kita nantikan di sana ada pemain Agusto angkat dia ke tengah datang lagi satu satu ke sebelah sana yaitu Hukum Osu. Apa yang terjadi memang sebuah permainan yang pertandingan sepak bola yang memang sangat ini sedang diperkenan pemain pertandingan kita lihat tadi tapi ke belakang Siapa terapi dan
bisa dari bunganya dulu. Kita bisa baik-baik ya. Kok pencet sebagus kayak gini? Jangan mau pencet, jangan mau. Thank you.
Gak ada di technical meeting ya Pak. Kecuali udah ada kesepakatan kedua tim. Kecuali gak ada di technical meeting ya video itu. Tapi kira-kira? Kurang tahu juga. Kalau lebih jelas harus dipindahin dulu ke laptop. Ali nomor punggung 7 diperkenalkan keluar masuk Yanti nomor punggung ke-18. Baik, saudara pendengar dan seluruh penonton kembali kita menuju lapangan. Sementara kami buat tendangan bebas coba dilakukan selanjutnya lewat pemain dari Gajah Mada. Lewat asisten sementara kita nantikan untuk ada lepaskan sudah satu tembakan, namun berhasil strategi tersebut barisan di belakang. Sementara bola kali mengarah, bola kiri yang lagi-lagi keluar
melakukan dua serangan berjuru ke tim yang Mitraja kali ini sulit diri pertahanan. Kita nanti kamu sementara Mitraja berpergerakan mencoba tenang kegenap. Lalu pemain pun mencoba bergerak merangsek ke area pertahanan dari tim Hong Ece. Untuk ke belakang kali ini Mitraja lakukan sudah mengontak penalti. Tentakan tadi sudah dari di daerah. Tentang ruas pemain adik Kepal Rayana. Lalu kembali ke tengah sementara Arsul. Berikan kali ini satu pas pendek kalah di tim tadi datang. Arahkan melebar kali ini. Tadi datangnya bola tiga. Dibiarkan saja tadi keluar dan hanya membuatkan outball kali ini tadi. Membuat tubuh di belakang ataupun tubuh di belakang mencoba lirik rekan kali di area pertahanan sudah bergerak
tentunya akan sudah hasil mengotak final. Namun lebar kali ini jauh. Dua Erick tentunya memperagakan percepatan dengan tutup bola. Bulit panjang regul pertandingan pun diberikan menandai. Terakhir pula tentu menjalannya pertandingan sore hari ini. Kita lihat performanya dengan hasil air hitam. Bantau kacamata 0-0 tentunya bagi kedua kubu pertandingan. Untuk mewakilkan siapa